Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Wike Adrian. Presiden Joko Widodo akan memanggil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo untuk menyelesaikan masalah semburan lumpur Lapindo. Harga cabai di pasar tradisional Bogor, Jawa Barat kembali naik. Saat ini harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai terjadi karena banyaknya petani yang gagal panen akibat tingginya curah hujan. Gempa 5,9 skala Richter mengguncang Provinsi Yunnan, Tiongkok. 16 jam usai gempa pertama, gempa susulan kembali terjadi dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Dialog Prime Time Talk bertajuk Orang Kaya Malas Bayar Pajak. Berita 1 dapat Anda saksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Skanindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com, serta youtube.com/berita1. Bagi Anda yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya, Berita 1 News Channel dapat Anda saksikan di E-Channel Bandung di frekuensi 26 UHF.